Taman Nasional Kampionski di dekat ibu kota Polandia, Warsawa. Di sini berdiri rumah beton. Meskipun terlihat seperti rumah kayu, fasadnya benar-benar terbuat dari beton. Selamat siang, mari masuk ke dalam rumah saya. Rumah Piotr Mialkowski dibangun dari 600 ton beton. Targetnya adalah membuat rumah terlihat sealami mungkin di lokasi ini. Rumah ini dikelilingi oleh hutan pinus dan kami tidak ingin penyusup masuk ke dalam. Kami ingin merasa nyaman di rumah ini. Material beton juga memainkan peran besar dalam ruangan. Struktur seperti kayu dari dinding beton memberikan aspek baru pada material yang sifatnya dingin itu. It's not cold at all. Tidak dingin sama sekali. Anda bisa menyentuhnya. Ini benar-benar terasa nyaman. Dan ketika Anda melihat strukturnya, benar-benar menyerupai kayu dan beberapa bagian mengandung kayu. Jadi tidak dingin sama sekali. It is not cold at all. Paradoksnya, saya merasa ini adalah bahan yang sangat hangat. Warm material, paradoxically. Pria berusia 45 tahun itu telah bermukim selama 8 tahun bersama istri dan 3 anaknya di rumah beton seluas 450 meter persegi. Meskipun Piotr Mialkowski awalnya memiliki keraguan, dia sekarang yakin keunggulan material beton. We can feel that this place. Anda mungkin bisa merasakan, rumah ini akan membuat kita bertahan hidup. Ini memberikan stabilitas. Jadi ya, saya sangat menyukainya. It brings some sort of stability also. So I like it, yes. Stabilitas juga memiliki kelemahan. Anda tidak bisa seenaknya memukul paku di dinding beton untuk menggantung gambar. Piotr Mialkowski memiliki trik sederhana, double tape. This is one of the versions of the double-sided. Ini salah satu versi dari selotip berperekat dua sisi. Seperti memperbaiki sepatu. Jadi buka satu lapis saja, tempelkan ke dinding. Stick it to the wall. Then the other part. Dan bagian lainnya tempelkan pada gambar. Seperti itu. Dan kemudian, saya hanya perlu menempelkan yang satu dengan yang lainnya. Seperti ini. Sangat sederhana. Keluarga Mialkowski menikmati kedekatan dengan alam. Rumah itu memiliki teras di atap. Berdiri di atas lahan seluas 600 meter persegi dan memiliki halaman dengan kolam renang. Perlu waktu 3 tahun untuk perencanaan dan konstruksi. Butuh waktu lama untuk menemukan tekstur yang tepat dan warna yang sempurna untuk tampilan kayu dari beton. Rumah beton yang terlihat hangat, bukannya dingin dan licin. Ini bukti bahwa bahan bangunan beton bisa digunakan serbaguna jika orangnya siap bereksperimen sedikit.